Guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan startup aplikasi di HP Oppo A16. Oke, buat teman-teman yang belum tahu caranya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian paham. Oke, langsung aja kita masuk ke menu pengaturan, kemudian kita pilih yang namanya manajemen aplikasi. Setelah itu kita pilih aplikasi buka otomatis. Nah, di sini hanya dua saja yang aktif ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ketika kita mengaktifkan pengaturan di bawah ini akan memastikan bahwa Anda dapat terus menerima pesan secara normal. Nah, kita aktifkan saja semua ya. Jadi kita aktifkan agar kita mendapat pesan-pesan secara otomatis dari aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara mengaktifkan startup aplikasi di HP Oppo A16. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.